sore, selamat datang bagi kita sekalian. Shalom. Untuk masyarakat yang berbudaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Kasatgas P3GN Penanggulangan Narkoba, Bapak Kepala Reskrim Polri. Yang kami hormati Bapak Kasus Satgas Gakum dalam hal ini adalah Dirut Tipit Narkoba Baris Polri. Yang kami hormati Direktur Interdiksi Narkoba dari Becukai Bapak Hengki hadir dengan kita. Yang kami hormati Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat 2. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Tindak Pidana Narkoba Baris Polri. Rekan-rekan media juga di sini turut hadir para Kasat Gasda Penanggulangan Narkoba, yaitu pertama Kasat Gasda Polda Metro Jaya, kemudian Kasat Gasda Polda Jatim, Kasat Gasda Polda Kaltim, Kasat Gasda Polda Sulsel, Kasat Gasda Polda Sulteng, dan yang terakhir kami hormati Kasat Gasda Polda Kaltara. Rekan-rekan media, di hadapan rekan-rekan yang kami hormati, ada berbagai barang bukti dan juga para tersangka. Tentunya ini bagian daripada komitmen Polri bagaimana dengan Satgas P3GN atau Penanggulangan Narkoba, dalam hal ini Bapak Wakil Reskrim selaku Kasatgas P3GN, untuk akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kali ini dan sudah kesekian kali dan terus-menerus ini merupakan wujud daripada komitmen Polri. Untuk itu, pada Bapak Wakil Reskrim Polri selaku Kasatgas P3GN Polri, kami persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, untuk waktunya saya akan memaparkan menjelaskan kepada rekan-rekan ini sekalian berapa data yang akan disampaikan dari pemerintahan sampai tanggal nama ini, yaitu mulai sampai sebelum ini. Nah, misalkan pertama, langsung saja sudah terlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati di sini juga hadir ada Kasus Satgas Gakum dari Narkoba Baris Polri dari Kabupaten Minahasa. Hadir juga Kasus Satgas Humas ada Pak Wijen Polda Gunung dan juga Direktur Revisi Narkotika yang juga yang mana berisi oleh Pak Hengki, masih Pak Hengki sudah ada tendernya. Yang selamat Kepala KPPPC bagi oleh kasih juga Pak Martin, terima kasih Pak Martin. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan rekan Direktur Narkoba Jajaran Polda hadir di sini, Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki, Penyidik Polisi Polda Sulsel, Kombes Polda Mawar, Yami, dan juga hadir di sini dengan Polda Sultan, ya. Kombes Polda Sminggi, Penyidik Stafir Narkoba Polda Kaltara, Kombes Polda Agus, Penyidik Narkoba Polda Lampung, dijaga oleh Kasubdit dan Kepala Sastra ini, dan Penyidik Narkoba Polda Jatim dijaga oleh Kasat Narkoba Polda Sultan. Dan juga kami masih balikan para jajaran anggota Direktur Narkoba Polri yang sudah bekerja keras dan juga semaksimal mungkin dalam mengungkap penangkapan narkoba di seluruh Indonesia. Dan juga yang kami cintai balikan dengan rekan-rekan media sekalian, seperti pada sore hari ini
Perlu sampaikan bahwa peredaran narkoba di sini merupakan atensi dari Bapak Presiden yang dilanjutkan oleh Bapak Kapolri melalui pembentukan Satgas. Itu awal terus sampaikan bahwa ini atensi dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri yang dilanjutkan oleh Mabes Polri dan jajarannya. Sebagai wujud komitmen Polri dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba ini, kami dari Satgas Penanggulangan Narkoba Polri akan menyampaikan progres penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba mulai tanggal 27 September tahun 2023 sampai dengan hari ini tanggal 6 Mei tahun 2024. Perlu kami sampaikan bahwa selama periode tersebut Satgas Pemberantasan Narkoba Tingkat Mabes dan Polda Jabar telah berhasil menangkap sebanyak 28.861 tersangka. Ya, saya ulangi, dari perubahan Satgas sampai saat ini, kita sudah menangkap 28.861 tersangka, yang mana terdapat 23.772 tersangka sedang menjalani proses penyidikan. Dan 5.089 tersangka lainnya sedang menjadi proses rehabilitasi. Selanjutnya kami juga telah menerbitkan sebanyak 19.450 laporan polisi dan menyita sejumlah barang bukti yang kami totalkan dari mulai pembentukan Satgas sampai sekarang, ya, untuk kami sampaikan. Yang pertama, sabu seberat 3,78 ton. Sabu seberat 3,78 ton. Dan ekstasi sebanyak 1.230.429 butir. Selanjutnya ganja seberat 1,78 ton. Dan kokain seberat 11,34 kilogram. Dan selanjutnya tembakau gorila seberat 141,5 kilogram. Ketamin seberat 32,27 kilogram. Dan heroin seberat 86 gram. Dan yang terakhir adalah obat keras sebanyak 8.112.554 butir. Kemudian ditinjau dari hasil pengungkapan yang kami lakukan, dapat kami sampaikan bahwa Satgas Penanggulangan Narkoba Polri telah berhasil menyelamatkan 29.145.078 jiwa. Dan perlu kami sampaikan juga untuk kasus atensi yang sudah kita ungkap, ya, perlu kami sampaikan di antara 19.450 laporan polisi yang telah kami terbitkan selama periode 14 Maret sampai dengan 6 Mei 2024, terdapat 10 kasus menonjol yang sedang kami tangani. Yang pertama, ungkapan kasus narkotika jenis sabu total 19 kg diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Baris Polri. Dan yang kedua, ungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan total 12 kg dan 19.000 butir klarifikasi oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Baris Polri. Dan yang ketiga, ungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan modus operandi dimasukkan ke dalam kali susu bayi yang total sebanyak 20 kg diungkap oleh Satgas Narkoba Polda Kaltara. Ya, ini ada kali susu ini. Dan yang kelima, yang keempat, pengungkapan kasus narkotika jadi satu dengan total 40,9 kg dan ekstasi sebanyak 26.019 butir serta ganja sebanyak 40 kg diungkap oleh Satgas Narkoba Polda Jatim. Kelima, pengungkapan kasus narkotika jadi satu dengan total 25 kg oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Sulteng. Dan yang keenam, mengungkapkan kasus narkotika jenis sabu dengan total 30 kg
diungkap oleh Satgas Bandar Narkoba Polda Sulsel. Yang ketujuh, pengungkapan laboratorium gelap narkoba jenis heavy water dengan menyita MDMA seberat 2,4 kg, 420 mm sabu cair, 145 gram ketamin, 2 liter prekursor narkoba dan berbagai macam peralatan laboratorium dalam hal pembuatan narkoba diungkap oleh Satgas Narkoba Baris Krim. Dan selanjutnya pengungkapan laboratorium gelap narkoba jenis ekstasi dengan menyita ekstasi sebanyak 7.800 butir, ratusan kilogram prekursor yang dapat menghasilkan lebih kurang 1.300.000 butir ekstasi, berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan narkoba oleh Satgas Narkoba Baris Krim. Dan kemudian pengungkapan laboratorium gelap narkoba jenis sabu dengan menyita beberapa jenis prekursor, berbagai macam peralatan laboratorium pembuatan narkoba diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Jatim. Dan terakhir, pengungkapan laboratorium gelap narkoba dengan menyita 4 bungkus karabinoid atau tinaka, beberapa jenis prekursor pembuatan karabinoid atau tinaka dengan berbagai macam peralatan laboratorium pembuatannya oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Metro Jaya. Berikut dapat kami sampaikan juga tentang perkembangan kasus tindak pidana narkoba dan TPPU jaringan Reni Pratama kepada rekan-rekan media sekalian. Sampai dengan bulan Mei tahun 2004, Satgas Penanggulangan Narkoba di tingkat Mabes dan Polda Jajaran telah melakukan pengungkapan terhadap jaringan Reni Pratama dengan mengamankan 60 orang tersangka, di mana 4 orang tersangka diantaranya diamankan oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Baris Krim pada kasus laboratorium narkoba di Sunter. Adapun progres penanganan perkara terhadap 60 tersangka jaringan Reni Pratama tersebut, diantaranya tahap 2 sebanyak 42 tersangka, P19 sebanyak 1 tersangka atas nama Bayu Firmandi, dan proses penyidikan sebanyak 14 orang. Untuk total penyitaan aset dari jaringan Reni Pratama hingga saat ini terhitung senilai 432,20 miliar rupiah. Adapun atas perbuatan daripada para tersangka, maka pasal yang dilanggar terkait tindak pidana asal narkotika adalah pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu peredaran mengedarkan narkotika golongan 1 dengan ancaman pidana, yaitu pidana mati, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal sebesar 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. Subsidiar pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Subsidiar pasal 112 junto ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda minimal 800 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah ditambah sepertiga. Sedangkan untuk obat-obatan tertentu, pasal yang dipersangkakan adalah pasal 435 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dengan media yang kami hormati, pada kesempatan kali ini
Kami tidak berhentinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu kami dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba Indonesia, baik di tingkat Mabes maupun tingkat Polda Jajaran. Dan tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dan mengapresiasi kinerja Satgas Penanggulangan Narkoba Polri hingga saat ini. Dan akhir kata dari kami, dari Satgas Penanggulangan Narkoba Polri, akan terus mengajak seluruh masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan indikasi atau dugaan praktek peredaran penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing. Karena sebagaimana yang selalu kami sampaikan, semakin cepat laporan tersebut kami terima, maka akan semakin banyak jiwa yang kita selamatkan dari bahaya narkoba. Terakhir, kami akan terus berkomitmen untuk berikan tugas siapa saja yang terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia. Untuk itu, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia bebas narkoba dengan meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap lima sekitar kita, karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita semua. Demikian yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Satgas Mas. Terima kasih Bapak Wasir selaku Kasatgas PPDB Polri. Kali ini rekan-rekan tadi kami sampaikan ada Bapak Direktur Interdiksi Narkotika Becukai. Tentunya waktu ini dalam kerjaan kolaboratif dan seluruh elemen masyarakat berserta partisipasi aktif untuk mengungkap kasus-kasus ini. Kami persilakan kepada Bapak Direktur Interdiksi untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kepada kita semua yang kami hormati, Bapak Presiden Polri, selaku Satgas P3GN Polri, yang kami hormati Bapak Direktur dari Penanganan Narkoba Presiden Polri, selaku Kasub Satgas Gakum P3GN, Bapak Karopenmas di Humas Polri, para jajaran pimpinan, para unit tindak pidana narkoba di pusat maupun di daerah, dan rekan-rekan media yang saya hormati. Kegiatan rilis pada siang hari ini, sore hari ini sekali lagi membuktikan komitmen kami dari Kementerian Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, untuk menjalankan salah satu fungsi kami sebagai community protector. Dan satu hal yang mendukung keberhasilan dari tugas kami tersebut adalah adanya sinergi yang paling utama kami lakukan dengan Kepolisian Republik Indonesia, baik dari pusat sampai ke daerah, dari Sabang sampai Merauke, baik yang masuk melalui udara, melalui laut, sampai di perbatasan-perbatasan darat Republik Indonesia. Dan Bapak Kasatgas, kami bisa laporkan bahwa dari catatan kami sampai dengan hari ini, sinergi kerjasama dari Bea dan Cukai, Kepala-Kepala Bea dan Cukai dengan Kepolisian Republik Indonesia itu sudah ada 223 kasus kami dilakukan di pusat, di daerah, di semua satker-satker yang ada. Dan ini memang sejalan dengan arahan dari Menteri Keuangan untuk bisa mensinergikan semua sumber daya yang dimiliki yang terkait dengan para penegak hukum, terutama kepolisian, dalam sinergi untuk membutuhkan mengurangi penyelidikan narkotika masuk ke dalam Republik Indonesia. Kami berharap dengan adanya sinergi ini, maka ke depan kegiatan dari pemberantasan atau penyelidikan penyelidikan narkotika ini bisa dilakukan dengan lebih efektif dan berhasil. Mungkin itu dari kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk selanjutnya kami alokasikan waktu untuk teman-teman media yang akan bertanya, kami persilakan. Silakan untuk angkat tangan. Baik, silakan. Selamat siang Pak Dir dan Pak Wakaba dan Pak Agir. Izin saya Irfan dari NBA Times mau bertanya, dari total 28.382 tersangka ini, apakah termasuk di dalamnya tersangka dari penindakan yang di Bandung-Bandung kemarin? Itu satu Pak. Informasinya kan ada 3 WNA di Mokap ya Pak, itu apakah benar? Dan perannya apa dari kasus yang di Bandung Bali ini, apakah ini termasuk dalam jaringan predikat? Terima kasih. Pak Kasatgas langsung. Terima kasih Pak Irfan dan sebagainya. Untuk masalah ini belum dapat saya sampaikan. Karena tidak termasuk dalam rangkaian tersebut. Sudah beberapa minggu itu. Ini masih dalam proses pembangunan. Nanti pada saat waktu ini kita akan rilis. Ya, rilis. Ini masih dalam pendalaman pengembangan. Dan mudah-mudahan bisa mendapatkan lebih lagi. Nanti akan kita ekos. Demikian ya, kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sanders. Terima kasih. Saya Taufik dari CNN.com. Mau bertanya mungkin kepada Pak Wakaba atau Pak Dir. Anda kan disebutkan bahwa salah satu pengungkapan yang dilakukan oleh Satgas Kejadian ini kan dilakukan di Sunter oleh DTP Paris Krim gitu ya kan, terkait jaringan Freddy Pratama yang pabriknya di Sunter. Nah, ini kan kita tahu dari tahun lalu kan Paris Krim sudah menetapkan Freddy Pratama sebagai DO dan target utama buronan gitulah untuk kasus narkoba. Tapi setelah ditetapkan DO pun dia masih membuka jaringan dan buka pabrik gitu di Sunter. Nah, ini bagaimana gitu melihat dari Paris Krim sendiri melihatnya? Karena kan bahkan ayahnya aja sudah divonis, tapi kayak dia sangat masih nggak takut gitu membuka pabrik ataupun membuka terus jaringannya. Terus yang kedua ini kan tersangkanya banyak juga ya kan, apakah ada tersangka yang nantinya direhabilitasi Pak atau seperti apa? Nah itu proses rehabilitasi yang dilakukan oleh narkoba Baris Krim itu seperti apa? Tes saya jawab ya, betul yang disukai adalah dari kenapa Departemen masih lebih efisien. Jadi perlu saya sampaikan, kami pada 2 bulan lalu baru pertemuan di Malaysia dengan Pak Malaysia dari Australia, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Hasil pertemuan kami antara B2B antara Malaysia Indonesia dan Malaysia Thailand menjelaskan bahwa Freddy Pratama masih berada di Thailand dan masih berada di dalam hutan. Kenapa dia masih melakukan secara untuk mengirim atau menjumpai barang? Karena dia sudah berbeda. Ya, karena kami sepakat kemarin, untuk dari pertama, nanti kami terletakkan permintaan dari Thailand, akan dilakukan upaya TPPU terhadap istrinya dari pertama di Thailand. Jadi tidak ada perlambatan kalau akan dipersiapkannya istrinya dari pertama di Thailand. Kita sudah melakukan koordinasi terus agar DPPU-nya berdasarkan laporan kita bisa diungkapkan ya. Tapi dari pertama di Thailand kita hanya mereka yang tetap untuk DPPU. Untuk dari pertama sendiri ini masih 50-50 apakah saya ke Indonesia atau tidak. Tapi kemarin saya desak agar diserahkan ke Indonesia karena kita dari awal adalah di Indonesia. Sementara Thailand-nya masalah TWB itu demikian. Kalau yang di Lantai Rewa, kita masih bisa Allah Kamal sudah terkena, sudah 5.849 orang yang di Rewa. Ini adalah korban daripada narkotika. Ya, di Rewa.
Perkenalkan, saya Ansari dari Bisnis Indonesia, Bisnis.com. Ini bertanya soal DPO yang berinisial D atau ahli kimianya berkita namanya di Sunter, itu update-nya di mana, apakah sudah tertangkap atau belum? Selanjutnya, Polri juga akan mengumpul juga tokoh intelektual sindikat Reni Pratama wanita yang berinisial L, itu juga update-nya di mana? Selain itu, kemarin kata Kabir setelah lebaran atau setelah vonis kayaknya Reni Pratama bakal segera berkunjung ke Thailand, itu gimana update-nya itu? Baik ya, jadi untuk desa makan ini masih berbeda pembicaraan dari daripada keluarganya ya. Jadi nanti lah kita berjalan lagi, nanti insya Allah kalau tinggal tetap semua nanti juga akan bunyi juga kan. Jadi untuk sekarang karena saya masih mengikuti semua, kalau saya akan media yang dibalik tolong jangan dibuka dulu lebar-lebar karena kita masih berusaha untuk leading berita lagi untuk cekap bos-bosnya semua. Kalau ada yang bocor kan menarik ya, saya hanya kasih gambaran itu juga sementara ada yang kita sudah bocor. Jadi kalau yang sekali jangan diungkapin karena sekarang ada dengan L ini sudah berakhir lagi ya. L adalah pendana tapi yang L kan dalam suara Thailand sudah ketemu di Malaysia kami dengan Coach Thailand yang dengan WIV kemarin kan sudah berlalu Barat. Saya ketemu dengan Polisi Thailand dan sudah bingung dengan mereka bicara bahwa mereka akan melakukan tindakan anti laundering atau TPPU-nya di Thailand terhadap istrinya Perdana Pertama. Kenapa Pertama berbicara sekarang mengirim barang atau membuat airstrike di Jakarta? Karena dana pengorbanannya sudah menipis. Jadi sudah ada pertemuan antara Polisi Indonesia dan Thailand di Malaysia. Cukup ya, terima kasih atas perhatian pelanggan sekali lagi. Informasi yang kami dapat bahwa
barang-barang tersebut ini sekarang kebanyakan dari Filipina melalui Tau. Siap. Terima kasih, Pak. Jadi kalau kami lihat dari data statistik, memang kemungkinan besar ini akan sama seperti tahun lalu ya. Jadi jumlahnya kalau nanti ada peningkatan sampai akhir tahun, katanya tidak akan menjauh dengan tahun lalu. Jadi memang rata-rata cukup banyak pengungkapan yang dilakukan. Jadi saya belum bisa bilang bahwa yang meningkat atau turun, tapi jumlahnya mungkin kurang lebih yang sama. Kemudian terkait dengan lebih efektif, ya memang selalu harus ada peningkatan. Jadi yang sudah kami lakukan dengan kepolisian tahun lalu sudah sangat luar biasa, tapi apapun ke depan segala pola harus kita lakukan secara maksimal. Jadi selalu ada ruang untuk perbaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Lebih dan kurang kami mohon maaf sekali lagi. Ini bagian komitmen Polri dan selalu bersinergi kolaboratif, sehingga sekali lagi tentunya ini bisa menjadi motivasi dan informasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif bagaimana dapat memberi informasi dalam pemberantasan atau penanganan narkoba. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak rapetan, Pak, boleh? Agak rapet sedikit, Pak. Agak rapet izin, Pak. Biar gambarnya maksimal. Sedikit, Pak. Nanti. Ya. Satu, dua. Oke, Pak. Tengah dulu, Pak. Lama, izin, Pak. Izin.